Pemirsa, kabar duka kembali datang dari dunia hiburan Indonesia. Komedian pria Prayoga Pratama atau akrab dikenal Babe Cabita meninggal dunia pagi tadi dalam perawatan penyakit langka yang dideritanya. Komika pria Prayoga Pratama dikenal Babe Cabita meninggal dunia sekitar pukul 6:30 pagi tadi di Rumah Sakit Mayapada Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Sebelum meninggal, komika dengan khas rambut kriwo ini diketahui menderita penyakit anemia aplastik. Ia bahkan dirujuk berobat ke negara Malaysia atau Singapura untuk mengobati penyakit langkanya itu. Pria kelahiran Medan, 5 Juni 1989 ini meninggalkan seorang istri dan dua anak. Jenazah almarhum Babe Cabita rencananya dimakamkan di pemakaman umum Cirende, Ciputa Timur, Tangerang Selatan, Banten. Tim Liputan, iNews melaporkan.